Hai sahabat penyinta bonsai kelapa, berjumpa lagi dengan saya di channel Toko Rijal. Hari ini saya akan membahas tentang belah batang yang menjadi dua, tapi kenyataannya yang udah saya lihat ini kebanyakan tidak berhasil. Contohnya cuman jadi satu tunas dan satunya tidak berhasil atau mati. Cuman berhasilnya cuma satu tunas saja. Nah, ini tunas baru. Kemudian yang ini, nah ini juga tidak berhasil. Ini mungkin sudah berumur sekitar 2 bulan. Yang ini juga, ini untuk sementara dia sudah break ya, ada sudah tidak ada perkembangan lagi. Tapi masih saya taruh di pot, kemungkinan akarnya masih baru, masih hidup, dan juga ada akar baru ini. Ini juga masih kayak kelihatan masih hidup nih. Tapi yang tunas yang terakhir ini udah mulai kering ya. Udah mulai patah, udah kering. Tapi pertumbuhan akarnya ya masih aktif. Ini juga ada satu lagi yang saya buat dulu menjadi belah batang menjadi dua, tapi kelihatannya ya tidak berhasil. Yang tunas satunya ya subur. Juga ada satu lagi. Kemarin ada saya buat 4, tapi tidak satu pun yang berhasil. Yang penting kita coba. Keberhasilan hanya milik Allah. Ini masih ada ini pembatas. Kemarin kemungkinannya yang ini masih aktif. Cuman ya sekitar 2 minggu ataupun 1 bulan saya tunggu, ya akhirnya dia tidak aktif lagi. Itu nomor satunya. Ini batangnya yang terlalu besar. Saya buat kemarin serentak sebenarnya, tapi pertemuannya ini agak melambat. Mungkin karena yang tunas satu lagi sudah dapat nutrisi ya, makanya pertumbuhan yang tunas sebelahnya agak terhambat. Cuman sekarang ya salah satunya udah enggak sudah satu lagi sudah berhenti, jadi udah beralih ke sini nutrisinya, makanya dia agak melebar batang dasarnya. Kita cuma bisa berusaha, kemungkinan kita buat belah batang ada yang berhasil. Cuma kita cuma ikhtiar. Ya mungkin yang saya usaha tidak satu pun yang berhasil. Mungkin untuk depannya saya akan mencoba lagi untuk belah batang.
Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa berikan komentar, like dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.